Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara menggunakan atau menginstal file XAPK di semua handphone Android. Oke, bagaimana caranya? Langsung dimulai. Oke, teman-teman, jika mempunyai file XAPK yang didownload dari luar Play Store, sebagai contoh, kalian pernah download XAPK dari MAPK pur.com Seandainya kalian download dari sini dan ada file APK versinya itu jenisnya XAPK. Contohnya di sini Kain Master filenya XAPK. Cara menggunakannya gimana? Kalian harus mengunduh satu aplikasi di Google Play Store yang bernama XAPK Installer dari Terisoft. Kalian cari saja di Google Play Store atau cek link-nya di deskripsi. File-nya 7,3 MB, kalian download dan install di HP-nya. Tunggu proses download sampai benar-benar selesai. Oke, okay. di sini sudah selesai terdownload dan install. Lalu bisa kalian buka dari sini ataupun dari layar depan handphone kalian. Lalu setelah terbuka seperti ini, kalian pilih di sini or try limited e version. Tinggal keluarkan saja iklannya dan ini ada iklannya. Setiap perintah yang kalian atur pasti akan nongol iklan. Kalian skip-skip saja. Ini diaktifkan terlebih dahulu install paketnya. Dan berikan izin install aplikasi yang tidak diketahui. Dan muncul seperti ini di handphone Xiaomi kalian. Jangan lupa checklist di sini. Baru kalian pilih OK. Lalu setelah itu kembali saja pencet back dan ada iklannya lagi. Oke kalau tidak ada iklan lanjut di file akses lalu izinkan di sini lalu kembali dan pastinya nanti akan ada iklannya kalau ada iklan di skip saja kemudian di sini muncul install xapk file install apk files di sini install .xapk file yang dipilih keluarkan saja iklannya kalau muncul di sini ada automatically automatically sort xapk file jadi akan mencari xapk di handphone kalian di sini kalian pilih manual select xapk file lalu kalian cari xapk yang kalian simpan tempatnya di mana pilih garis tiga pilih internal memory kalian lalu kalian pilih download kalau menyimpan filenya di download ya cari di sini kain master kalau saya dijadikan contoh adalah XAPK dari kain master ya oke tinggal pilih XAPK dari kain master lalu tunggu nah ini sudah langsung bisa kebuka tinggal pilih install seperti tadi tunggu proses install sampai benar-benar selesai dan ini sangat mudah sekali apps was install oke sudah diinstall dan siap dipergunakan aplikasinya. Oke, di sini ada iklan. Di close saja. Ada iklan lagi. Nah, di sini oke terlebih dahulu, lalu di sini keluar saja. Lalu tinggal cek aplikasinya yang sudah kita install tadi apakah berjalan sesuai dengan normal. Oke, okay, ini sudah berjalan dengan normal. Gampang sekali cara menggunakannya. Kalau sudah selesai, kalian tinggal hapus saja file APK installer tadi dan dibiarkan juga tidak masalah. Oke, okay guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video-video lainnya di bagian deskripsi. Sampai ketemu di video berikutnya.